Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Wira and Family, channel keluarga ribet, ruwet, tapi kalau soal makanan sacet. Nah, malam ini pas sekali teman-teman ini di luar hujan seharian, dan mulai dari pagi sampai sekarang belum ada matahari, dingin sekali. Nah, ini ayah sama bunda mau goreng pisang yang kemarin teman-teman, yang kemarin malam bikin di rumahnya Bu Nana itu. Sekarang kita mau goreng, pas sekali cuacanya ini dingin-dingin. Nah, ini ada stok pisoknya. Nah, itu si bunda lagi bikin adonan untuk pisang goreng, pisang tanduk teman-teman. Oke teman-teman, ini ayah mau bantuin bunda goreng. Oke teman-teman ya. Oke, kita masukin pelan-pelan teman-teman. Minyaknya sudah mulai panas. Kita masukin beberapa biar nggak terlalu penuh, biar matangnya merata. Oke, kita masukin berapa? 5 ya, samping-samping. Oke teman-teman. Kita goreng dengan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar. Jadi matangnya biar merata. Kita ambil pisang tanduknya panjang. Tuh gua ya sisa semalam. Anu, untuk jadi nak ya? Bowo ya. Dadi ini makno akeh, kayak pisang goreng hasil ya akeh dadi ini. Buat pisang juga banyak teman-teman. Ngono ae apa kowe pisang goreng cocok cuacanya dingin-dingin. Bikin pisang goreng dari pisang tanduk. Pisang tanduk. Masa? Ya sudah, kita balik teman-teman. Pelan-pelan. Iya, matangnya. Pokoknya ditunggu sampai matangnya kulit apa? Kulit pangsitnya golden brown, ngarani. Barat nama goreng. Mbok bayane urung santai wong ini langsung di tangan sama ahlinya teman-teman. Kalau usaha goreng menggoreng itu bunda jagonya. Lek di freezer kan ya, enak ya. Kaku enggak lembek. Tinggal goreng. Enak. Lebih hemat, makannya puas. Kalau kita beli kan sedikit kurang puas. Pisangnya karena dikasih, coba beli pisangnya sendiri ya banyak. Ya iya, betul. Nah, nggak apa-apa. Nggak nweh, kurang telung kasane. Nah, mantap. Warnanya jancos. Gosong-gosong banget. Ikon pisangnya matang dalamnya. Coklatnya meleleh. Pisang goreng dari pisang tanduk. Wes,
patah. Masih saya mau aja sih. Nggak piro, buka Benny. Oh, pisang goreng cocok, teh hangat cocok karo cuacane. Waduh kan udan get isu. Tapi kan disini aja kerja men. Pisang goreng sama piscok. Pisang gorengnya dari pisang tanduk, cocok camilan bareng keluarga saat hujan-hujan dingin-dingin, sama teh hangat untuk ayah dan Wira, susu coklat hangat untuk Wira. Pelan-pelan kita coba piscoknya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Coklatnya di dalam lah. Pisang gorengnya teman-teman, pisang goreng tanduk. Enak. Apa jenisnya bilang? Belum tadi bilang ini lembut ini kan? Apa kurang matang? Bukan enak. Nah iya. Kan enak sih. Kadang-kadang rasa sempat sama ya. Sedang ngopo itu. Ini enak kadangnya. Lembut nih. Lembut di belakangnya. Jualan dulu ya. Oh, enggak apa-apa. Apa? Makannya izin ya. Enggak apa-apa. Nah, mantap. Mulai teman-teman. Kalau sudah berdua, sukanya berapa? Iya, pasti keluar. Pasti keluar.
jadi suasana hujan ini bikin ibu-ibu tambah betah kreatif, betah di rumah, kreatif bikin camilan sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog makan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Wira and Family. Assalamualaikum.